أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، para jamaah Masjid Al-Muttaqin Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita telah sampai pada surah At-Taubah ayat 25 sampai ayat 26 dengan tema kemenangan di atas kesabaran. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunain. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma hunain. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain.
Iz a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum syai'a. Yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Falam tughni ankum syai'a. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Wadaqat alaikumul ardu bima rahubat. Dan bumi yang luas itu terasa sempit olehmu. Summa wallaitum mudbirin. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha. Dan Allah menimpakan dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya. Wa azzabal ladzina kafaru. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang kafir. Pada ayat ini para jamaah berkenaan dengan peristiwa perang Hunain melawan penduduk Hamazun. Pada ayat ini pula yadhkuru ta'ala, Allah Ta'ala menerangkan lil mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman, fadlahu alaihim, akan keutamaan Allah yang dilimpahkan kepada orang-orang yang beriman. Wa ihsanihi ladaihim, dan kebaikan Allah yang diberikan terhadap mereka. Fi nusrihi iyyahum, pada pertolongannya yang diberikan kepada mereka orang-orang yang beriman. Fi mawatina katsirah, di tempat-tempat yang banyak sekali, di medan-medan jihad yang banyak sekali. Min ghazawatihi ma'a rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dari peperangan-peperangan mereka bersama rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa anna dhalika min indillah, dan bahwasanya kemenangan itu adalah dari sisi Allah. Wa bi ta'yidihi, wa bi ta'yidihi wa taqdirihi, dan dengan bantuan Allah kepada mereka. La bi adadihim wala bi udadihim, bukan karena jumlah mereka yang banyak, dan juga bukan karena persenjataan mereka yang lengkap. Yang menyebabkan mereka-mereka menang. Wa nabbahum ala annan nasra min indihi. Dan pada ayat ini Allah mengingatkan kepada mereka orang-orang yang beriman bahwasanya pertolongan itu benar-benar dari sisi Allah. Sawa'un qallal jam'u aw katsura. Sama saja pasukan itu sedikit atau banyak. Maka sesungguhnya semua itu adalah karena
pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna yawma Hunainin a'jabathum kathratuhu. Maka sesungguhnya pada perang Hunain adalah menjadikan orang-orang beriman saat itu bangga. Bangga karena jumlah yang pada akhirnya kemudian kekalahan ada pada mereka. Kekalahan, lari tunggang langgang. Yang kemudian Allah menangkan pula pada perang Hunain bagi yang sabar. Wa ta'yidihi ala rasulihi wa ala al-mu'minina alladzina ma'ahu. Yang mana kemudian Allah juga memberikan kemenangan, memberikan pertolongan kepada Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang setia bersamanya. Inilah maksud daripada ayat ini, bahwasanya kemenangan itu benar-benar dari sisi Allah. Dan karena pertolongannya, wa in qallal jam'u, meskipun pasukan sedikit. Fakam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsira. Betapa banyak jumlah atau golongan yang sedikit bisa mengalahkan kelompok yang banyak, tentara yang banyak, biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ayat ini sangat bagus sekali para jamaah untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup, bahwasanya kita tidak boleh bangga dengan apa yang ada pada kita. Walhasil para jamaah, apapun yang ada pada kita tidak ada yang pantas untuk dibanggakan, sama sekali tidak ada. Kenapa demikian? Kita sadar bahwa kita ini hamba Allah, diciptakan oleh Allah dari tidak ada menuju ada. Kemudian Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, kehidupan, Allah berikan akal sehat. Semua itu bukan karena kita, bukan produk kita. Misalnya kita punya akal karena kita bisa, bukan. Kita punya kekayaan karena kita bisa, bukan. Betapa banyak orang yang kerja keras juga tapi tidak kaya. Ada orang kerja keras memang kaya, ada. Kerja keras tidak kaya-kaya, ada. Ada yang gak kerja gak apa kaya, ada. Fenomena-fenomena yang ada hendaknya kita jadikan sebagai alat untuk berpikir, bahwasanya apapun yang terjadi pada diri kita tidak pantas kita nisbatkan kepada diri kita. Siapapun kita, jangan sekali-kali mengatakan ya karena aku, ya karena aku bisa, atau siapa aku. Ingat, iblis mempunyai banyak keahlian. Iblis dilaknat oleh Allah dan jatuh menjadi manusia terlaknat akibat apa? Akibat kesombongannya. Akibat kesombongannya. Ketika dia mengatakan ha anadha, inilah aku, maka jatuhlah saat itu. Ketika sedang membanggakan dirinya, saat itu kejatuhan iblis, sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu iblis menurut, taat. Iblis termasuk di antara hamba Allah yang soleh, yang taat. Lalu kemudian Allah jadikan dia banyak mendapatkan kesuksesan. Sukses pertama kali Allah tugaskan menjadi khazinul jannah,
juru kunci surga. Jadi segala kegiatan surga itu ada pada agenda iblis saat itu. Yang namanya sebelum jadi iblis, Al-Harir. Karena iblis itu nama berikutnya setelah kebablasan. Dari bahasa Arab, ablasa yublisu, kebablasan. Jadi bablas-bablas itu bahasa Arab sebenarnya, para jemaah. Orang Jawa tinggal ngambil itu aja. Ya, tinggal ngambil dari kamus, oh bablas, kebablasan. Gitu. Ablasa yublisu artinya orang yang sukar diatur. Nah, gak nurut. Makanya kemudian iblis yang tadinya bernama Al-Harith, Allah panggil langsung iblis. Setelah kapan? Setelah durhaka. Nah ini, jadi tidak ada yang pantas para jemaah pada diri kita, apapun dan siapapun kita. Kemudian kita mengatakan pada diri kita bahwa kita telah sukses. Atau siapa diri kita, tidak ada yang pantas. Karena semua itu sebenarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita benar-benar menggunakan akal sehat kita para jemaah, semua ini benar. Semua ini menjadi kenyataan. Bahwa kita dalam menjalani hidup di dunia ini, tanpa campur tangan Allah, kita pasti binasa. Kalaupun kita ada kemenangan, jangan bangga dengan kemenangannya. Yang benar di dalam Islam adalah ketika mendapatkan kemenangan, ketika mendapatkan keuntungan, ketika mendapatkan kesehatan, kesejahteraan, yang benar adalah jadilah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula pada ayat ini Allah mengkisahkan tentang kemenangan yang terjadi pada perang Hunain dan kekalahan sebelumnya. Pada saat para sahabat sedang bangga dengan jumlah mereka, karena para jamaah, perang Hunain itu didukung oleh banyak orang, didukung oleh semua dari unsur kaum muhajirin, dari elemen kaum muhajirin, dari elemen kaum ansor, didukung pula oleh orang-orang yang beriman pada Fathu Makkah. Karena kejadian perang Hunain itu setelah Fathu Makkah. Jadi sungguh luar biasa para jamaah. Semestinya Fathu Makkah itu adalah kondisi di mana menikmati kemenangan. Terbebasnya kota Mekah itu artinya kemenangan. Ternyata masih ada lagi tugas berikutnya dan termasuk berat, di mana mereka harus menghadapi pasukan Hunain yang terjadi pada bulan Syawal sanata thamanin minal hijrah, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Wadhalika lamma faragha alaihi salam min fathi Makkata. Yang demikian itu terjadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah. Pembebasan kota Makkah termasuk sejarah yang sangat besar di dalam Islam para jemaah. Termasuk juga suasana yang menegangkan sekaligus menyedihkan, menakutkan bagi lawan, dan kegembiraan bagi orang-orang yang beriman. Itu Fathu Makkah. Kemudian masuklah Islam pada Fathu Makkah itu banyak sekali. Puluhan ribu manusia masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Nah, kemudian mereka semua ini terlibat dalam peperangan Hunain.
Mereka berhadapan dengan kaum Hamazun, kaum Hawazun yang jumlahnya banyak. Saat itu kaum Hamazun dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nadri. Ya, pimpinan mereka bernama Malik bin Auf An-Nadri. Mereka didukung pula oleh Wa ma'ahu Saqifun bikamaliha. Didukung oleh kaum Saqif seluruhnya. Seluruh kaum Saqif mendukung peperangan Hawazun yang dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nadri. Juga didukung oleh Banu Jusm, Banu Jusm, wa Banu Sa'id ibni Bakar, Banu Sa'id bin Bakar, wa Auza'un min Bani Hilal, Al-Auza' dari Bani Hilal, wa hum qalil, mereka sedikit dari Bani Hilal, wa Nasun min Bani Amr ibni Amir, Amir, dan juga banyak pendukung dari Bani Amr bin Amir, wa Auf bin Amir, dan didukung pula oleh Auf bin Amir. Berapa suku yang berkumpul jadi satu, dan mereka terkenal dengan pasukan memanah. Kaum Hawazun memiliki kemampuan memanah yang sangat hebat, di mana mereka nampak sedikit, tapi mereka bersembunyi. Mereka berada dalam persembunyian-persembunyian, siap menghadang kaum muslimin yang datang dengan panah-panah mereka. Sementara kaum muslimin terdiri dari asyratu alafin minal muhajirina wal ansar wa qabailal arab. Jumlah kaum muslimin saat itu berjumlah 10.000 orang tentara dari muhajirin dan ansor, dan didukung oleh beberapa kabilah Arab, 10.000 orang. Dan ini termasuk tentara yang paling besar yang pernah dikerahkan di dalam peperangan kaum muslimin saat itu. Ditambah pula di samping 10.000 tadi, wa ma'ahu alladzina aslamu min ahli Makkah, dan ikut pula yaitu orang-orang yang masuk Islam saat itu dari penduduk Makkah. Wa hum at-tulaqau fi alfaini aidan. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan, at-tulaqa, para orang-orang yang terbebas. Jumlahnya ada 2.000 orang. Fasarabihim ilal adu. Lalu kaum muslimin berjalan menuju menghadapi musuh. Faltaqaw biwadin baina Makkah wa Thaif. Lalu mereka bertemu dua pasukan kaum muslimin dan orang-orang kafir, bertemu di sebuah lembah antara Mekah dengan Thaif yang disebut dengan Hunain. Jadi kalau bapak-bapak umroh nanti sepulang dari Madinah menuju ke Mekah, nanti akan melewati ada panah-panah menuju ke Hunain, begitu menuju ke mana begitu, ada Hunain di sini. Fakanat fihi alwaqatu fi awwalin nahar fi ghalasis subah. Peperangan terjadi pada selesai salat subuh, jadi pagi, ya, di pagi hari. In hadaru fil wadi wa qad kamunat fihi hawazun. Mereka kemudian menuju kepada lembah yang mana di situ orang-orang Hawazun telah bersembunyi dengan persiapan senjata yang lengkap. Falamma tawajjahu lam yashkuril muslimuna illa bihim qad thawaruhum wa rashaqu bin nibal.
wa aslatu as-suyuf wa hamalu hamlata rajulin wahidin. Kaum muslimin tidak merasakan, tidak punya prediksi sebelumnya. Karena mereka banyak itu. Jadi karena banyak bangga mereka. Bangga sehingga para jamaah kebanggaan itu akan menyebabkan meninggalkan banyak kekuatan. Akan meninggalkan banyak kekuatan. Di antaranya mereka merasa tidak perlu lagi ada semacam ketelitian untuk mempersiapkan. Kenapa banyak jumlahnya? Sudah banyak. Dan mereka merasa pasti menang begitu. Nah, begitulah kebiasaan jumlah yang besar. Kebiasaan jumlah besar itu yang ada pada pikirannya adalah pasti menang begitu. Pasti menang. Padahal kalau dalam peperangan para jamaah di peperangan itu termasuk pengkhianatan ya. Di sana ada pengkhianatan. Maka sebenarnya meskipun banyak jumlahnya jangan bangga, itu yang benar. Sering kaum muslimin bangga dengan jumlah, pada akhirnya tenggelam. Kenapa? Karena musuh tahu kaum muslimin lagi bangga. Akhirnya pengkhianatan, kecurangan yang masif diatur dari belakang. Bagaimana caranya kaum muslimin ini tidak sampai menanggal seperti itu? Maka sering saya katakan persiapan memang perlu. Termasuk diantaranya apa? Persiapan menggalang al-uhuwah al-islamiyah. Solidaritas muslim itu perlu. Dan anehnya para jemaah di negeri kita, kita harus waspada di negeri kita. Setiap kaum muslimin bersemangat, maka pasti dibully, kemudian dipersulit sampai mencari dasar hukum pun dipersulit. Kemudian dicari cara supaya orang membulinya dengan tuduhan macam-macam. Sedikit kejadian dijadikan sebagai sesuatu yang besar. Sampai kemudian kaum muslimin menjadi saling bermusuhan satu dengan yang lainnya. Ini yang terjadi di negeri kita. Kita selalu dibentur-benturkan sesama muslim. Hanya permasalahannya sampai hari ini kaum muslimin masih jauh dari kesadaran. Sadar bahwa kita sedang diadu domba, lalu kemudian saling ada islah, al-islah bainal muslimin, saling berdamai di antara sesama muslim, lalu kemudian menggalang kekuatan. Yang terjadi saat ini, satu kelompok bersemangat untuk bersatu dan menumpas kemungkaran dan lain sebagainya. Kemudian kelompok kaum muslimin yang lain diupayakan agar rusak mentalnya sehingga bekerja sama dengan orang kafir, bekerja sama dengan ini dan itu. Dikasih kehidupan, dikasih biaya yang besar, kemudian dikasih imbalan jabatan, sampai kemudian kaum muslimin bermusuhan. Ini artinya bahwa kita kaum muslimin khususnya di Indonesia masih sulit untuk bersatu. Kalau tidak ada kesadaran terus menerus seperti ini, maka jangan berharap kemenangan akan terjadi. Sebenarnya yang kita harapkan itu apa, kemenangan Islam saja dan kaum muslimin saja? Tidak, para jemaah. Kaum muslimin mengharap berjuang mencari kemenangan untuk Islam, untuk kaum muslimin, dan juga untuk negara ini. Karena ketika kaum muslimin yang memegang kendali, para jemaah, negeri ini aman gitu, insya Allah. Negeri ini jadi negeri yang baik. Jadi kalau kaum muslimin berjuang sejak dulu semata-mata bukan karena untuk pribadi dan golongan, tapi untuk semuanya. Cuma permasalahannya khusus di Indonesia, kita menyebal sedikit ya, selalu dipojok-pojokkan, dipecah,
dicari kelemahannya dan diadu-adu supaya tidak bangkit-bangkit. Supaya kaum muslimin tidak, apalagi sekarang mengarah kepada supaya kaum muslimin tidak memegang kekuasaan. Kalaupun memegang kekuasaan boleh, tapi muslimin yang sudah keislamannya tidak lagi militansi. Yang militansi Islamnya sudah rapuh, sudah bisa dibayar, bisa dikasih jabatan, yang gila jabatan, yang begitu-begitu. Yang menyebabkan kalaupun mereka yang memegang kekuasaan, tetap saja kaum kafir, ya, tetap saja liberalisme yang menguasai. Tapi ketika militansi Islam yang berusaha untuk kuat, maka selalu dipojokkan. Dan ini terjadi di negeri kita, kaum di Indonesia. Dan yang saya sangat sesal, banyak kaum muslimin yang tidak tahu menahu dalam masalah ini. Banyak kaum muslimin yang kurang setia dengan Tuhannya, dengan Rasulnya, dengan kitab sucinya, dengan keyakinannya, dan suka berada pada pihak yang adu domba. Nah, ini sudah terjadi. Saat ini kaum muslimin sendiri ada yang membela kepada kebebasan, walau kemudian harus meninggalkan agamanya. Seperti misalnya sekarang sudah tidak ada lagi bagimu agamamu, bagiku agamamu. Seakan-akan gimana? Ayo Islam dan tidak Islam makan senapan bersama, tidur bersama, sholat bersama, berdoa bersama. Rusak. Dan ini sudah terjadi. Jadi ya, disinilah ujian iman kita. Kita harus bersabar. Saya berpesan kepada teman-teman yang berjuang, teman-teman yang semangat membela agamanya, juga membela negaranya, tetaplah bersatu, terus bersatu, terus berkonsolidasi di antara kalian, di antara kita, walaupun banyak orang yang membencinya. Allah telah mengingatkan kita di dalam surah Al-Anfal ayat 73. Pada surah Al-Anfal ayat 73 kita lihat, atau 74-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Al-Anfal surah ke-8 ayat 73. Artinya, adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu hai para muslimin tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Lihat peringatan Allah pada surah Al-Anfal ayat 73. Allah berfirman, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takum fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir satu dengan yang lainnya saling melindungi, saling tolong-menolong, saling sokong-menyokong. Apa peringatan Allah kepada kita kaum muslimin? Illa taf'aluhu, jika kalian, wahai orang-orang yang beriman, wahai kaum muslimin, tidak melaksanakan yang serupa, yaitu konsolidasi antar sesama muslim, meningkatkan ukhuwah Islamiyah terhadap sesama muslim, apa peringatan Allah? Takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun kabir, dan kerusakan yang besar. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala.
bahwa orang kafir meskipun berbeda Tuhan, meskipun mereka berbeda ideologi, mereka bersama-sama dalam rangka apa? Menghadapi orang yang beriman. Beriman kepada Allah, musuhnya siapa? Semua unsur kekafiran. Inilah para jamaah, kita mengingatkan kepada kita semua, kaum muslimin di Indonesia khususnya, agar mari kita sadar bahwasanya al-ukhuwah al-islamiyah itu penting. Persatuan sesama muslim dan tidak mudah diadu domba, karena musuh berusaha agar orang-orang yang beriman, agar orang-orang Islam itu tidak bersatu. Sebab ketika bersatu para jemaah, apapun, ketika bersatu, kemenangan pasti akan datang. Kemudian dari kaum muslimin ini ada yang benar-benar semangat untuk keislaman, namun di sana yang kita sayangkan, masih ada banyak kaum muslimin yang tidak memiliki jiwa al-ukhuwah al-islamiyah. Kaum muslimin yang mudah dibeli. Masih ada, masih banyak kaum muslimin merasa Islam tapi mudah dibeli. Mudah dibeli, haus jabatan, dan kemudian mengorbankan al-ukhuwah al-islamiyah. Meskipun harus membunuh sesama kaum muslimin, masih ada di antara kaum muslimin itu yang rela seperti itu. Akhirnya menjual keislamannya dengan harga dunia. Mereka lebih mendekati orang-orang kafir, orang-orang nasionalis yang tidak agamis tentunya, orang-orang liberalis, sampai kemudian ada di antara orang Islam yang mengatakan bahwa komunis itu nggak berbahaya, katanya. Ini kan jelas, kan sudah kemasukan apa? Syiah itu baik, nah misalnya, lah itu kan sudah kemasukan. Jadi memuji-muji musuh. Sementara kita ini sangat mencekam menghadapi musuh. Jadi ada yang militansi Islamnya nampak, di sana ada kaum munafikin, orang-orang Islam yang berhati munafik. Dan ini memang berat para jemaah. Maka kalau memang sudah seperti ini, maka saran saya dan untuk diri saya juga, kepada yang bersemangat, kaum muslimin yang bersemangat, yang masih memiliki militansi Islam yang baik, tingkatkan pertama imannya kepada Allah. Iman dan takwanya tingkatkan. Kemudian tingkatkan pula komitmennya terhadap Islam dan kaum muslimin, terhadap Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan teruslah berjuang. Jangan hiraukan mereka-mereka yang munafik ini. Artinya tetap mereka juga bagian dari yang dihadapi, bagian yang harus jihad ditegakkan padanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir dari pertemuan ini, bahwa kita mengambil pelajaran dari dua ayat yang kita baca, bahwasanya kemenangan bukan karena jumlahnya besar, bukan karena persenjataan yang kuat, tapi ketika bersabar di atas prinsip yang kuat, bersabar di atas pedoman keimanan, ketakwaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mempersatukan kita kaum muslimin satu dengan yang lainnya, sehingga kita bisa menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan lancar. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم